Telaga Ngebel merupakan lokasi wisata alam favorit di Kabupaten Ponorogo. Di Ngebel Adventure Park, selain bisa berkemah, pengunjung juga dapat menyewa penginapan unik milik BUMDes setempat. Seperti inilah pemandangan yang disuguhkan kepada para pelancong yang singgah di Ngebel Adventure Park di Kecamatan Ngebel Ponorogo. Meski di tengah pandemi COVID-19, wisata milik badan usaha milik desa Ngebel itu masih bisa dikunjungi wisatawan. Ivan Muhammad Rizaldi, wisatawan asal Tangerang ini memilih membangun tenda di atas bukit Nap tersebut. Selain suasana yang sejuk, dari ketinggian kurang lebih 900 hingga 1000 mdpl tersebut, dirinya juga bisa melihat telaga Ngebel yang begitu indah. Namun, akses jalan menuju ke lokasi dinilai perlu perbaikan. Mas, siapa mas? Nama saya Ivan. Ivan? Ya. Dari mana mas? Dari Tangerang. Ini di sini lagi ngapain mas sama teman-teman nih? Di sini saya datang sama teman-teman itu lagi nge-camp bareng. Kenapa milih di sini mas? Ya karena view-nya tuh bagus ya di atas pegunungan, dan di sana tuh kita bisa lihat ada telaga juga. Terus kita bisa melihat pemandangan tuh dari matahari terbenam sampai besok matahari terbit tuh kita bisa lihat di sini semua. Gitu. Jadi kita milih tempat ini karena tempat spotnya bagus banget. Buat foto-fotografi pun juga bagus banget. Bagus ya? Iya. Perwakilan pengelola Nap Sartono menjelaskan, wisata yang dirintis dengan warga desa setempat tersebut sempat ramai pada awal buka di tahun 2019. Namun dikarenakan adanya pandemi dan akses yang sulit membuat wisatawan enggan mampir. Dirinya berharap pemerintah daerah setempat bisa lebih memperhatikan wisata BUMDes tersebut. Kalau akses jalan di sini berbagai tempatan bisa mas, dari telaga bisa, dari arah Dolomo bisa, dari arah kota ke lewat jalan bisa. Cuma rusak ya kondisinya ya? Ya, itulah keadaan jalannya kurang bagus mas, untuk ya permohonan lah untuk kepada pemerintah kabupaten, kalau bisa akses jalan untuk ke NAP diperbarui lah. Kalau NAP sendiri ini di bawah naungan apa mas? Kalau NAP sendiri itu di bawah naungan pemerintahan desa mas, yang mengelola BUMDes. Untuk dapat menikmati camping ground NAP, pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang Rp20.000 per orang per malamnya. Sementara untuk penginapan lengkap dengan sarapan dibanderol harga Rp400.000 per malamnya. Ega Patria, JTV, Ponorogo.